Dalam teori pembuktian yang berlaku universal, kita mengenal ada 7 jenis alat bukti. Yang pertama yang disebut dengan istilah direct evidence. Yang kedua yang disebut dengan istilah indirect evidence. Yang ketiga yang disebut dengan istilah testimonial evidence. Yang keempat yang disebut dengan istilah documentary evidence. Yang kelima yang disebut dengan istilah substitute evidence. Yang keenam yang disebut dengan istilah demonstrative evidence. Dan yang ketujuh yang disebut dengan istilah physical evidence. Ketujuh jenis alat bukti itu dibagi dalam 3 hierarki.